Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, so semua dah ready dengan modul PKPB Selangor? Okay, kita teruskan dengan bahagian B. Okay, bahagian B. Okay, so kita sambung soalan nombor 12. Okay, selalunya soalan nombor 12 dia adalah soalan graf fungsi. Okay. Soalan di sini dia bagi persamaan y sama dengan 9 per x dengan menulis nilai-nilai y apabila x sama dengan 1 dan x sama dengan 6. Okey, kalau persamaan y sama dengan 9 per x, graf tu graf apa? Y sama dengan 9 per X. Graf apa? Graf linear ke? Graf kuadratik ke? Salingan ke? Graf Salingan. Apa? Lagi satu. Graf? Kubik. Cube. Lagi satu kubik. Cakap kuat sikit. Salingan, salingan. Okay, graf salingan. Graf salingan macam mana bentuk graf salingan? Mana bentuk graf salingan? Okay, ada empat paksi. So, graf salingan berada di mana dan bentuknya bagaimana? Okay, so graf salingan berada pada sukuan pertama dan sukuan kedua. Betul tak? Betul. So, graf dia akan jadi separuh sahaja. Cantiknya lah graf. Macam tu graf dia. Okay, itu bentuk graf salingan. Okay, jadi soalan A ni macam biasalah dia suruh kita isi dulu jadual. Okay, isi dulu jadual. Ni jadual. Okay, so tadi dia kata X sama dengan 1. Kita ganti dalam rumus yang dia bagi. Kita ganti dalam persamaan yang dia bagi. Y sama dengan 9 per X. So kita akan dapat nilai Y dia berapa? 9 per 1. So jawapan dia 9. Betul? Semua dapat 9. Kalkulator ada. Tekan kalkulator. Dapat. Okay, so yang pertama ni jawapan dia 9. Okay, yang kedua bila kita gantikan X dengan 6, kita akan dapat 3 per 2. Okay, 3 per 2 kita tukar kepada perpuluhan. So jawapan dia adalah 1 per 5. Seterusnya dia suruh lukis graf. Okay, bila dia suruh lukis graf, ini grafnya. Okay, ini bentuk graf y sama dengan y per x. Awak plot lah. Apa ni, koordinat-koordinat dia tu awak sambungkan, awak akan dapat bentuk graf yang ini. Soalan C1, dia minta apa? Daripada graf, cari nilai y apabila x sama dengan 3.8. Okay, so awak carilah kedudukan x sama dengan 3.8, so lebih kurang di sini. Okay, ni tempat dia. So awak tariklah guna pembaris ya. Guna pembaris buat garisan putus-putus. 3.8. Kat sini, okay, awak garis daripada bawah ni buat guna garisan putus-putus sampailah kena pada graf dan awak baca nilai dia pada paksi Y. Berapa nilai dia pada paksi Y? 2.2 ke 2.4 kat situ? 2.4. Kalau kat sini 2.4. Cuma dapat 2.4? Lebih kurang lah 2.4 ke 2.2, 2.3, 2.5 ikut pada graf awak. Okay, itu jawapan yang pertama. Kalau ikut pada graf kat sini, jawapannya adalah 2.4. Okay, so tu soalan C1. Soalan C2. Nilai X apabila Y sama dengan 8. Okay, so yang ini awak kena tengok pula pada paksi Y.
Jadi nilai 8 buat sama juga macam C1 tadi. Kita guna garis putus-putus. Sambung sampai kena pada graf. Okey, lepas tu turunkan ke bawah. So, apa jawapan yang dah buat? Apa jawapan ni? Y sama dengan 8, apa jawapan dia? Satu Ain, apa per jawapan dia Ain? Ha, tak terkisahlah, siapa jawab? satu per satu per pula satu perpuluhan satu. Okey, 1.1, 1.1 ataupun 1.2, 1.3 pun boleh. Okey. Dia ada range 1.1 sehingga 1.3. Okey, seterusnya soalan D. Soalan A dia Y sama dengan 9 per X. Ni dari soalan A. Soalan B. Lukis satu garis lurus yang sesuai untuk mencari nilai-nilai X memuaskan persamaan 2X kuasa 2 tolak 15X tambah 9 sama dengan 0. Macam mana kita nak dapatkan garis lurus bila ada dua persamaan macam ni? Cikgu. Ya. Apa soalan tadi? Saya tanya ni, dia kan dia bagi pada soalan A, Y sama dengan Y per X. Pada soalan D, dia bagi 2X kuasa 2 tolak 15X tambah 9. Dia suruh lukis garis lurus. So, macam mana kita nak lukis? Ini kena buat penghapusan kan cikgu? Apa dia? Kalau macam ni, dia kena buat penghapusan kan? Penghapusan. Awak nak masuk ke mana penghapusan? Alah, sebab dia X. Okey, kalau dia bagi macam ni, kalau dia bagi salingan pada soalan A, pada soalan D dia bagi kuadratik. Awak tengok je bahagian belakang dia ni. Ni kan Y per X. Pada kuadratik, persamaan kuadratik dalam bahagian D tu, dia, Y per X per ini 9 per X. Dia bagi 9 sahaja. Tak ada per X. So, kita akan tambah per X dekat sini. So dia akan jadi 9 per X sama dengan atas. Bila satu sebutan kita bahagi dengan X, dua lagi sebutan ni pun kita kena bahagi dengan X. Okay, ni cari cepat. Bahagi dengan X. Sebutan tadi kita buat untuk sebutan yang ketiga. Bahagi dengan X sebab kita nak samakan dengan yang dia bagi dalam soalan A, 9 per X. Pada soalan D tu tadi dia ada 9 sahaja. Okay, jadi kita masukkan per X pada sebutan ketiga, dua lagi sebutan tu pun kita mesti bahagi dengan X. Okay, so ini bolehlah selesaikan. X yang ni potong, X ni potong, so dia akan tinggal 2X. Tolak, ni potong X dengan X potong, tolak 15 tambah 9 per X. 9 per X ni adalah Y. Okay, 9 per X ni adalah Y. Jadi kita pun letak je lah Y dekat sini. Sama dengan kosong. Okay, lepas tu kita susunlah balik persamaan kita. Jadi Y and X tambah C. So dia akan jadi Y sama dengan negatif 2X tambah 15 sebab kita pindahkan 2X dengan negatif 15 ke sebelah kanan. Okey, boleh? Faham? Faham tak? Okey, buat je suara baik. Okey, boleh? Faham ni? Boleh eh? Cara nak dapat garis lurus. Okey, bila dah dapat garis lurus, awak ambil je lah nilai X di mana-mana. Di mana-mana pula. Nilai X daripada jadual. Okay, jadual dalam soalan A tu kita nak lukis graf kan ada nilai X dia. Jadi kita ambil lah nilai X dia. Ambil je, pilih je dua nilai X. Okay, pilih dua nilai X. Tak kisahlah ambil yang mana-mana yang senang awak nak kira. Katalah awak ambil kat atas ni X sama dengan 1 dengan X sama dengan 8. Okay, ini daripada X ke atas ni awak ambil daripada jadual bahagian A, soalan A tu.
Okay, lepas tu gantilah dalam persamaan ni. Negatif 2 darab 1, negatif 2 tambah 15. Dapat berapa? 13. Okay, 13. Yang ni 8. Negatif 16 tambah 1, negatif 1 kan? Betul tak saya kira? Okay. Okay, dah ada 2 koordinat. So kita dah adalah 2 koordinat kat sini. Koordinat kita yang pertama 1, 1, 13. Yang kedua 8, negatif 1. Jadi plotlah pada graf yang sama. Okay, X 1, 13. Kat sini lebih kuranglah 1, 13. Kat situ 8, negatif 1. Okay, lepas tu kita pun sambung je lah kita punya garisan. Dapat garis lurus. Okay, kenapa garis lurus dia macam ni? Menurun ke bawah. Kenapa dia menurun ke bawah? Okay, sebab kita punya kecerunan dekat sini negatif. So, bila M negatif, M kita negatif, graf garis lurus dia akan turun ke bawah. Okay, kalau M kita positif, graf kita akan naik ke atas. Okay, boleh? Okay, lepas tu soalan nyatakan nilai-nilai X. So, bila nyatakan nilai-nilai X, kita tengoklah pada persilangan graf. Okay, pada persilangan graf. So, graf tu bersilang di sini dan juga di sini. Bacalah nilai dia pada paksi X. Okay, sebab dia dia suruh cari nilai-nilai X. So, jawapan ikut pada graf graf masing-masing. So, jawapan dia di antara yang pertama tu 0. Kalau ikut pada skema 0.55 sampai 0.75. Okay, range dia. Yang kedua bawah tu 6.8 hingga 6.9. Okay, so soalan 13. Rajah menunjukkan 3 semi bulatan ABC, PQR dan SQT dilukis pada satu satah kartis. Okay, so kita ada 3 semi bulatan, yang ni satu, yang ni PRQ1 dan yang besar ni STQ. Okay, ada 3 semi bulatan. Soalan, transformasi R, transformasi penjelmaan R pantulan pada garis X sama dengan 3. Okay, ni garis X sama dengan 3, nanti ada garis pantulan dia di sini. T ialah translasi 9 negatif 8. Okay, translasi jadi awak bergerak kiri kanan atas bawah. Soalan yang dia tanya, nyatakan koordinat bagi titik negatif 2, 2 di bawah penjelmaan R dan juga RT. Koordinat 2, negatif 2. Jadi awak letaklah dulu titik dia 2, negatif 2. Okay, kat sini titik 2, negatif 2. Penjelmaan R. Dia nak yang pertama penjelmaan R. Cikgu, titik dia negatif 2, 2. Ah, terbalik eh? Salah. Salah baca soalan. Okay. Negatif 2, 2. Titik dia negatif 2, 2. Okay, kat sini lah negatif 2, 2. Yang pertama tadi apa dia? Penjelmaan. Penjelmaan R. R pantulan pada garis X sama dengan 3. So kita ada satu garisan X sama dengan 3. Paksi X cari nombor 3. Okay, so kat sini nombor 3 dia. Jadi kita ada garisan. Oh, sengit-sengit. Okay, ni garisan X sama dengan 3. So pantulan. Kita kiralah berapa jarak dia. Image objek ke garis pantulan berapa jarak. Untuk image kita akan kira jarak yang sama dari garis pantulan. Okay, ini berapa jarak dia? 1, 2, 3, 4, 5.
Okay, 5. Jadi dari garis pantulan kita kira 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. So kat sini kita punya image. Jadi apa koordinat dia? 8, 2. So koordinat dia dekat sini. Tampak cepatnya. 8, 2. Iaitu soalan yang pertama. Soalan yang kedua. RT. Okay, RT nak buat mana dulu? R dulu ke T dulu? T. Okay, kita buat T dulu. T adalah translasi 9 negatif 8. Dari mana? Dari koordinat yang sama, negatif 2, 2. Kita buat translasi 9 negatif 8. 9 tu bergerak dari mana ke mana? Yang atas. Kalau translasi atas, kita gerak mana? 9 negatif 8. Atas dia positif. So kita akan bergerak ke? Kanan. Okay, ke kanan. Kalau ni negatif 8, kita akan gerak ke? Bawah. Bawah. Okay, gerak ke bawah. Okey, translasi 9 negatif 8, 9 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini eh. Okey, ni untuk translasi. Okey, lepas tu pantulan pada garis X sama dengan 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So kat sini jawapan akhir. Jawapan akhir, negatif 1, negatif 6. Kalau A yang pertama tu 1 markah, yang kedua 2 markah. Okay, untuk jawab soalan yang kedua ni, awak boleh je tulis tadi yang pertama ni koordinat dia apa? Koordinat dia 7, negatif 6. Pasal awak kan suka buat anak panah macam ni. So awak tulis koordinat terakhir dia, negatif 1, negatif 6. Okay, macam ni pun boleh tulis. Terus tulis jawapan akhir pun boleh. Okay, dua-dua akan dapat markah penuh 2. Soalan kedua. Semi bulatan SPQT ialah imej bagi semi bulatan ABC di bawah gabungan penjelmaan MN. Uraikan selengkapnya penjelmaan N dan M. What is the lighting? Okay. Ini adalah image. Okay, yang belorek ni, yang besar ni adalah image untuk semi bulatan ABC. So daripada semi bulatan yang mendata macam ni, tiba-tiba dia jadi menegak macam ni. So, apakah penjelmaannya? Putaran. Okey, putaran. Apa putarannya? Okey, putaran, pusat putaran, berapa darjah? Kalau tengok dia macam ni, Allah putar. Lepas tu dia jadi tegak macam ni, selalunya dia berpusing berapa darjah tu? 90. Okey, putaran 90 darjah. Ikut arah jam ke lawan arah jam? Ikut. Okey, dia bergerak ke kanan kan? Ke kanan. Okey, dia pergi. Ikut arah jam. Dia pergi macam ni. So, dia ikut arah jam. Putaran 90 darjah. Ikut arah jam. Allah, sorry. Putaran 90 darjah ikut arah jam. Pusat putaran 4, negatif 7. Semua dapat 4, negatif 7. 4, negatif 7. Okey, dah dapat putaran. M dia apa? Daripada kecil dia jadi besar. Kita dah tahu dia mestilah pembesaran. Pembesaran. Anabi. Okey, pembesaran
Berapa kali ganda dia besar? Dua. Mana tahu dua? Empat jadi lapan. Ya. Yeah. Empat jadi lapan. Okey, tengok yang asal ni, yang kecil ni. Satu, dua, tiga, empat dia kotak dia guna. Bila yang besar dia tambah lagi empat. Jadi dua kali ganda dengan faktor skala dua. Pusat dia mana? Pusatnya pusat di faktor skala dua pada pusat Q. Oh, pada pusat berapa? Q 6 negatif 5. Okey, awak boleh juga tulis jawapan pada pusat Q ataupun awak tulis, ini jangan buat slash ya. Awak boleh tulis jawapan dengan faktor skala 2 pada pusat Q sebab ada label Q dekat pusat dia ataupun awak tulislah koordinat dia. Okey, 6 negatif 5. Boleh tulis mana-mana. So, soalan terakhir. Diberi semi bulatan ABC mewakili kawasan yang mempunyai luas 15.5. Jadinya 15.5 tu di mana? Okey, yang ini 15.5. So kalau ABC 15.5, PRQ pun samalah luas dia 15.5. So macam mana nak dapatkan luas kawasan belorek? Harap dengan faktor skala. Darab dengan faktor skala. Apa yang darab dengan faktor skala? Luas objek. Luas objek tu darab dengan faktor skala. Luas image sama dengan luas objek darab faktor skala darab 2. K kuasa 2. K kuasa 2. Okay, pandai pun. Okay, kuasa 2. So, luas image tak tahu. Luas objek tahu tak? Tahu. Luas objek? Tahu. Tahu. 15.5 darab. Okay, kuasa 2. Okay, kuasa 2 tu apa? 2 kuasa 2. 2 kuasa 2. Okay, kalau kita buat 15.5 darab 2 kuasa 2, kita akan dapat keseluruhan objek kan? Semua sekali ni, semua. Termasuklah yang kecil tu tadi. Tapi sekarang kawasan belorek tak termasuk yang kecil ni. Jadi kita kena tolak. Okay, kena tolak. Tolak berapa? 15.5. 15.5. So jawapan apa? Jawapan akhir dia? 46.5. 46.5. Soalan 14, soalan statistik. Okay, dia bagi data secara tidak terkumpul. Macam biasalah, bila dia bagi data macam ni, awak kena letaklah dia dalam jadual. Kena kira satu-satu. Okay, dia selalunya jadual dia dah bagi saiz selang kelas. Okay, lepas tu soalan B, dia suruh tulis kelas mode. Lepas tu, kira min anggaran. Okay, min, sama je soalan, lebih kurang sama je. Seperti soalan-soalan lain. Lepas tu lukis graf. Okey, dekat sini dia suruh lukis poligon kekerapan. Soalan pertama, isi jadual. Isi jadual. Okey, 30 sehingga 34, 35 hingga 39. So bawah dia apa? 40, 44. Okey, 40, 44. Lepas tu 45, 49. 45, 49. Lagi? 50, 54. 50, 54. Siapa yang menjawab ni? Ain, Suraya. Okey. Okey, okay, Ain. Lepas tu 55. 59. 60, 64. Oops. 6, 5, 6, 9. Okay, selalunya dalam soalan, kalau dia dah bagi dua awal dekat atas ni, yang bawah pun kita akan ikut dua yang asal ni. Kalau 30, 34, dia akan jadi 40, 44.
35, 39, 45, 4, 9. Lepas tu kita follow je terus. 2, 2, 2, 2 yang sama seperti yang di atas. Sekarang ni bagi jawapan untuk kekerapan. Kosong. Okay, kosong. Yang kedua. Dua. Seterusnya. Enam. Enam. Tujuh. Tujuh. Sepuluh. Tujuh, sepuluh. Lapan. Lapan. Empat. Empat. Tiga. Tiga. Terima kasih, Khairul. Okay, titik tengah. Syed, macam mana nak dapat titik tengah, Syed? Dia cakap bahagi. Dia bahagi. Dia kata, ya, bahagi. Mana dia cakap dia? Yang 32. Dia cakap 32. Dia cakap 32. Dia tulis dekat chat. Tulis. Dia tulis jawapan yang first 32. Oh, tidak. Saya tak nampak. 52, 37, 42, 47, 52, 57. Malu-malu. Ya, Adam. Ya, bukan ramai. Saya tolong jawabkan cikgu. Saya tolong jawabkan. Baik, 37. 37. 42. 42. 47. 52. 57. 62. 67. Ya. Begitu. Begitu. Ya, begitu. Bagusnya lah kawan-kawan site ni. Okay, penuh dah jadual kita. So kita jawablah soalan pertama tadi. Dia tanya mood. Apa dia mood? Kekerapan. Okay. Betul. Kekerapan apa? Kekerapan paling tinggi. Tinggi. Okay. So kekerapan paling tinggi tengok pada jadual 10. Okay, yang ni kekerapan paling tinggi. Tapi pada soalan, nak perasan tak pada soalan dia tanya nyatakan kelas mod. Kelas mod. So bila kelas mod kita akan ambil yang depan ni. Kalau dia kata nyatakan mod kekerapan, baru ambil jawapan 10. Tapi soalan kelas mod. Jadi kita ambil bahagian kelas 50 hingga 54. Okay, soalan yang kedua. Min anggaran. Macam mana nak dapat min anggaran? Tengah darab kekerapan jumlah titik tengah darab kekerapan bahagi jumlah kekerapan darab titik tengah. Jadi kita darablah semua ni. Yang ini kena tunjuk. Tulis semua kosong darab 32 tambah 2 darab 37. Kena tulis semua. Tak ada shortcut. Faham? Sebab markah dia agak banyak di sini. Apa? Tambah 8 darab 57 tambah 4 darab 62 tambah 3 darab 67. Okey, lepas tu apa? Dah darab semua, dah tambah darab semua, bahagi dengan jumlah kekerapan. Berapa jumlah dia? 40. Okay, so dekat sini markahnya adalah 2. 2 dan awak boleh salah satu sahaja. Yang panjang-panjang ni boleh salah satu sahaja. Salah 2 terus kosong. Tak ada mata. Okay. Okay, so jawapannya 52. Okay. Siapa yang dah jawab graf? Siapa dah lukis graf dia?
share dengan saya graf dia. Saya stop presenting. Okay, siapa nak share graf? Graf kekerapan poligon. Ha, kekerapan poligon. Soalan C tu kan dia suruh lukis kekerapan poligon. Oh, yang tu belum buat lagi. Ah, ya Mizan, bentuk gunung graf dia tu. Saya hantar cikgu lah. Hantar dekat saya? Hantar melalui WhatsApp je. WhatsApp je. Okay, WhatsApp lah saya share. Oh. Dah hantar belum? Ya, ya. Okay. Okay, so ini grafnya. Nampak tak? Jelas tak? Nampak. Jelas tak grafnya? Okay, tu graf dia. Okay, part C di bawah. Part C di bawah kita guna titik tengah. Okay, terus guna titik tengah. Eh, ingat bila kita lukis kekerapan poligon, bawah ni adalah titik tengah. Okay, part C dekat bawah ni titik tengah. Part C yang menegak ni adalah kekerapan. Okay, bila awak sambung graf, sila guna pembaris. Okay, guna pembaris. Jangan buat freehand. Freehand kalau awak lukis ogif dengan graf pada soalan 12. Okay, dalam statistik ni poligon kekerapan awak kena guna pembaris untuk awak sambung titik-titik dia. Okay, kalau dia suruh lukis poligon kekerapan, awak tak payahlah lukis histogram. Sebab saya perasan ada setengah tu dia akan lukis dulu histogram, lepas tu baru dia buat poligon kekerapan. Okay, tak payah. Tak payah buang masa lukis histogram tu. Terus dia buat poligon kekerapan. Okay, soalan apa ni? Pelan dan dongakkan. Okay, soalan pertama. Dia suruh lukis skala penuh plan. So, plan kita akan lukis tapak objek. Okay, tapak objek. So tapak objek yang inilah yang kita akan nampak. Okay, E, F, G, H dengan tapak untuk H, L, G, M. Jadi kita akan lukis 2 segi 4. Okay, lukis saya ni tak ikut skala. Nanti awak ikut skala ya. Ikut ukuran sebenarnya. So ini 4 cm, yang ini 6 cm. Sebelah dia pun sama, 4 dengan 6. Okay, 4. Sama ya ukuran dia, E sampai H 4. So ini E sampai H, H sampai L pun 4. Okay, panjang dia 6. So samalah 6. So ini jawapan untuk plan. Soalan B. Sebuah pepejal dikeluarkan. Okey, kita baca dulu maklumat dia. Tepi PS, PS. Mana PS? Okey, PS yang ni PS sama dengan TW sama dengan 2. Okey, so PS 2. TW pun 2, tinggi dia. AP sama dengan TD. Sama dengan 1. So AP dekat sini 1, TD pun 1. Tadi dekat bawah yang ini 4, yang ini 4, yang ini 6. So atas ni SW tinggal berapa? 4, tolak 1, tolak 1, tinggal 2. 2. 2 kan? Okay, 2. So dia suruh lukis view from X. Okay, nampak dari X, nampak yang mana? Nampak yang tepi tu. Ah, nampak yang tepi tu. Kita tengok daripada X, daripada sini. So kita akan nampak ini. Dengan ini. Betul? Betul. Ah, jadi awak lukislah bentuk ini. Lebih kurang saya lukis je lebih kurang. Allah.
So ini berapa tinggi dia ni tadi? Alamak, tak tengok gambar rajah sebelah tu. Okay, ini bentuk lebih kurang, awak masukkanlah ukuran dia. Okay, kat sini satu, sini satu, sini dua. Bawah empat, ni empat. Yang ni enam. Ni berapa tinggi ni? Tak tengok tadi, lupa nak tengok. Tiga. Tiga? Okay, so tiga dekat sini. Okay, tu tengok daripada X, tengok daripada Y, awak akan nampak dinding. Dinding yang tinggi ni, betul? Betul. Okay, lepas tu ada kat belakang ni separuh sahaja yang ni kosong ni kan, dia separuh sahaja. So awak akan lukis. Mula-mula awak akan lukis. Cuma ni yang besar ni, tinggi dia. Goyang-goyang. Okay. Enam. Dan yang ni tinggi dia tiga je kan tadi. Kita nampak ni garisan yang ni tinggi dia tiga. So dia ada kat sini. Satu garisan. Okay, yang ni tiga je tinggi dia. Okay, jangan lupa yang ni garis putus-putus. Dia duduk rendah daripada yang tinggi, yang depan ni. Kedudukan dia lebih rendah. Jadi kita akan guna garis putus-putus. Okay, tinggi dia dua. So bagi dua lah gambar rajah kat sini. Dua. Dalam bumi, rajah menunjukkan tiga titik PQ dan R. QR. Okay, QR. QR kat bawah ni. Diameter selari latitude 20 darjah selatan. So bawah ni 20 darjah selatan. Okay, soalan pertama dia suruh nyatakan kedudukan bagi P. Okay, kedudukan kat atas ni P. Okay, bila kedudukan kita kena tulis latitude dan juga longitude dia. Okay, P ni dia dah bagi tahu garisan dekat sini adalah garisan khatulistiwa. Jadi P berada pada garisan khatulistiwa. Jadi longitude dia kosong darjah. Okay, longitude dia kosong darjah dan latitude dia kosong darjah dan longitude dia, okay, dia dah bagi pada gambar rajah 75. So kita terus jelah tulis 75 darjah timur. Okay, bila dia tanya kedudukan, kita mesti bagi latitude dan juga longitude. Okay, soalan A2, nyatakan longitude bagi R. Okay, longitude, yang ni R. Kita dah tahu sebelah sini 75 darjah, jadi nak dapatkan yang sebahagian lagi di sebelah kiri, kita tolaklah dengan 180. Jadi 180 tolak 75 darjah, kita akan dapat 105 darjah barat. Okey, soalan B, hitung jarak terdekat Q ke R. Q ke R. Okey, jarak terdekat. So bila jarak terdekat sepanjang permukaan bumi, dia kata jarak terdekat sepanjang permukaan bumi, so kita akan ambil yang bawah ni. Okay, jarak terdekat dia. So kita kena dapatkan sudut dia ni berapa. Dari R ke Q ni berapa sudut dia. Sebab kita ambil yang bawah ni. Okay. Jadi kita dah tahu nak Q dengan R ni, kalau dari garisan khatulistiwa, dia dah 20 darjah untuk R dan juga 20 darjah untuk Q. Jadi nak dapatkan tengah-tengah ni, theta ni 180 tolak 20 tolak 20. Dapat 140. Jarak dia mesti darab dengan 60. Okay, jadi theta kita tadi 140 darab 60. Darablah, dapatlah jawapan 8400. Kita tak darab dengan cos 20 darjah sebab dia tidak melalui latitude. Dia ikut pada permukaan bumi. So permukaan bumi dia, permukaan bumi ni yang bulatan besar ni. Okay, bulatan agung tu permukaan bumi. Okay, dan jawapan soalan C. Yang pertama dia suruh kira jumlah jarak yang dilalui oleh kapal terbang. Dia bergerak dari P
P, dia pergi ke Q, kemudian dia pergi ke R. So P ke Q dan ke R. Okay, so jarak P ke Q 20, darab 60 tambah yang ini 180, darab 60, darab cos 20 darjah untuk Q ke R. Okay, yang 20 darab 60 ni jarak P ke Q. P ke Q, yang ini jarak Q ke R. Okay, tambah semua dapatlah jawapan dia 11348.68. Dan soalan kedua, hitung purata laju. Okay, purata laju adalah jumlah jarak bagi jumlah masa. So jarak kita dah tahu 11348.68 bahagi dengan jumlah masa. Kat sini dia dah bagi 18 jam. Kita bahagi 18 jam, dapatlah jawapan dia 630.48. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.